Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat.